apa ya, bahan-bahan sederhana ya, jadi tidak sampai memakai kulit hewan atau apa yang seperti itu ya. Nah, lalu alhamdulillah juga di sekolah kami itu ada seorang guru GTT yang penjat apa basicnya itu guru penjas, tetapi beliau adalah atlet, bukan atlet ya, artis kesenian tradisional kota kami ya, sehingga bisa kami perdayai untuk berdayakan untuk mengajar TKW apa bulog tersebut ya ibu ya. Ya saya bilang diperdayai karena honornya itu sama dengan honor GTT biasa per jamnya. Nah jadi pertanyaan saya ibu, apakah boleh mulut yang diajarkan di sekolah itu berbeda dari kelas 10, 11, dan kelas 12, ataukah harus sama persis dari kelas 10, 11, 12 nya? Terima kasih ibu, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih informasinya Pak ya, bahwa benar apabila apa pemimpinnya peduli ya, maka akan berkembang ya daerah itu ya. Nah ini tadi seni tari dengan kostumnya dan sebagainya itu bagus sekali Pak, bisa dikembangkan kan di muatan lokal kan ada seni budaya apa tari kerajinan gitu ya, itu kan berarti kostumnya dan sebagainya kan masuk dalam kerajinan, bisa diambil. Kemudian tadi Bapak menanyakan apa tadi? Apakah boleh tidak sesuai dengan kurikulum yang ada gitu kan? Oh perjenjangnya ya, perjenjangnya boleh Pak, berbeda nggak masalah, paketnya itu Pak boleh. Kelas 10, apa kelas 2, dan kelas 11 boleh, atau mau satu aja terus karena mungkin dia ada program, tergantung dari program dari sekolah ini. Program tadi, itu Pak ya. Kalau mungkin semester satu kalau mau yang terus sampai ke kelas 12 bisa jadi pertama pembekalan, ya tantangannya ke semester 2 mencoba memproduksi, kemudian yang pengolahannya ya, budaya, kemudian yang berikutnya semester 3-nya dia pemasarannya, kemudian yang pengembangan dan seterusnya, tergantung itu Pak. Makanya dikembalikan ke sekolah. Kreativitasnya justru bisa ada ya sekolah yang ini program unggulannya justru itu gitu. Jadi kalau misalnya ada satu produk tertentu kemudian ada tamu dan malah itu menjadi ikonnya ya, akhirnya oleh para tamu souvenirnya itu dibawa kemana, itu tidak perlu dia pergi keluar cari di luar, itu udah ikon sekolah itu gitu. Kalau tadi ya karya seni ya, kerajinan-kerajinannya. Bisa Pak? Gitu ya Pak ya? Jadi, lihat dari kurikulum yang sudah disediakan pemerintah itu, KD apa yang bisa diambil, dikembangkan sendiri. Tidak masalah. Jangankan itu untuk adaptasi seperti ini, masa COVID. Maaf ya, ini kan kaitannya kurikulum masa COVID ya. Itu diadaptasi, tidak harus seluruhnya. Penilaiannya juga tidak harus semua KD tuntut. Gitu ya Pak, inilah kesenangan kita karena tadi merdeka belajar itu. Cuma ya jangan merdeka lalu tidak ngerjakan apa-apa gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi justru membebaskan Bapak Ibu berkreativitas, memunculkan yang tadi tidak terbatas pada aturan-aturan yang membelenggu Bapak Ibu berkreativitas. Minimal kan ya. Kalau nah, sesuatunya tadi, ini kami lemah di sini, Pak. Ini bisa jadi kelemahan itu menjadi kekuatan kita ketika ditindaklanjuti dengan program tertentu. Gitu ya, Pak. Selamat ya. Saya selamat ya.